Rizky Bilar dan Lesti Kejora saling balas ucap bahasa kebun binatang. Setelah beredarnya kabar ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Bilar terhadap Lesti Jumat tanggal 30 September, kabar Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora itu awalnya sempat diragukan netizen. Lantaran keduanya tampak terlihat bahagia di media sosial dan layar kaca. Namun, berita soal Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora itu ternyata benar adanya. Secara resmi, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke polisi akibat mendapatkan tindakan KDRT pada Rabu 28 September malam. Sementara itu, beranda TikTok dipenuhi dengan kabar Leslar alias Lesti dan Bilar. Bahkan, ada video yang turut menjadi sorotan. Dalam video memperlihatkan adanya keributan dan kejadian adu mulut di sebuah rumah. Diduga suara teriakan dari pria dan wanita yang tengah bertengkar adalah Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Video ini viral di media sosial TikTok dan banyak yang mengira suara teriakan tersebut adalah suara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Jika didengarkan lebih jelas, netizen banyak yang ikut menduga suara tersebut adalah Lesti dan Bilar. Meski tak terdengar jelas perkataan sang wanita, namun yang terdengar jelas bahwa ia mengatakan kepada si pria akan melaporkan perbuatannya. Dalam percakapan video tersebut, suara wanita mirip Lesti berkata ingin melaporkan suatu kasus. Suasana yang terlihat dalam video tersebut di depan rumah cukup ramai. Terdapat mobil putih juga terparkir di depan rumahnya, sementara beberapa orang berkerumun di pinggir jalan. Terancam hukuman 15 tahun penjara Rizky Bilar yang telah dilaporkan sang istri Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT terhadap sang istri terancam hukuman 15 tahun penjara jika memang terbukti melakukan tindakan KDRT. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi, jika dugaan KDRT yang dilakukan suami Lesti Kejora, Rizky Bilar, terbukti ancaman hukumannya sangat berat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT menjelaskan bahwa ancaman pidana bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara hingga 15 tahun penjara. Namun, jika korban KDRT sakit atau luka berat, maka ancaman hukumannya hingga 10 tahun penjara. Sementara, jika korban KDRT hingga meninggal dunia, maka ancaman hukumannya hingga 15 tahun penjara. Ramainya berita terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap sang istri Lesti Kejora turut dikomentari pedangdut Inul Daratista. Diketahui Inul Daratista adalah salah satu sosok yang dianggap dekat dengan pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Adapun Inul Daratista punya hubungan akrab dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora karena pernah berada dalam program acara di TV swasta. Terkait berita kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora pun langsung mendapatkan respon dari Inul Daratista. Alih-alih diminta pendapatnya oleh netizen terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora, Inul Daratista justru hanya memberikan respon yang melalui IG Story. Menurut Inul Daratista, saat ini dia sedang tidak melihat perkembangan berita dan menyebut bahwa dia sedang sibuk syuting.
Namun ada sebuah tayangan video di akun Rumpi Gosip yang memperlihatkan cuplikan pesan yang disampaikan pedangdut Inul Daratista kepada suami Lesti Kejora, Rizky Billar. Pedangdut Inul Daratista tampak memberi pesan khusus kepada suami Lesti Kejora, Rizky Billar, sebelum keduanya menikah. Jangan kamu sakiti dia. Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istri. Kamu akan berhadapan salah satunya selain orang tuanya Lesti, berhadapan dengan saya. Saya mengenal Lesti dari dia umur 14 tahun. Ketika bertemu dia, pada saat audisi, tengah malam, audisi sudah selesai, dia datang dengan lucunya, dengan lugunya, dengan polosnya. Dan sekarang aku melihat anak saya udah siap untuk ke jenjang pernikahan. Satu pesan, saya menikah dengan suami saya juga sudah lama. Alhamdulillah sampai saat ini bertahan. Dan saya juga akan berbagi ilmu untuk Lexi dan kalian berdua, bagaimana caranya membina rumah tangga yang luar biasa. Dalam cuplikan itu, sambil menangis, Inul Daratista memberi pesan kepada Rizky Billar agar dia menjaga dan jangan sampai menyakiti Lesti Kejora. Adapun yang dimaksud Inul Daratista adalah Rizky Billar jangan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, memukul Lesti Kejora. Saya cuma berpesan kepada Billar, jaga dia baik-baik. Jangan kamu sakiti dia. Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istrinya, kata Inul Daratista kepada Rizky Billar. Dalam cuplikan itu, Inul Daratista juga berpesan kepada Rizky Billar, apabila benar sampai berani melakukan tindakan KDRT kepada Lesti Kejora, maka dia harus berhadapan dengannya. Menurut Inul Daratista, dia sudah mengenal Lesti Kejora sejak usia pedangdut asal Cianjur itu masih berusia 14 tahun. Maka dia tak rela apabila Lesti Kejora sampai disakiti oleh Rizky Billar.